Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat ya. Petang mungkin agak hypo. Saya mungkin minta maaf sedikitlah di atas kesilapan teknikal. Slide keluar tapi wajah tidak appear pula. Ya, mungkin agak lesu pun dah petang ya. So, terlebih dahulu saya mengucapkan alhamdulillah syukur akhirnya dapat juga kita kata bersama-sama petang ni walaupun agak lewat daripada jadual. Dan ucapkan terima kasihlah kepada pihak Perbadanan Putrajaya ya, di atas jemputan untuk kita sama-sama berkongsi Right Diet for You during Ramadan. Ya. Tajuk diberi bahasa Inggeris tetapi jangan bimbang ya, iaitu perkongsian petang ni adalah cuma dalam bahasa Melayu. Tapi kita boleh accept both English ataupun Malay. Walaupun hari ini 13 Ramadan ya, iaitu esok dah 2 minggu kita berpuasa, saya rasa masih belum terlewat untuk kita membincangkan aspek diet yang sesuai untuk Ramadan bagi umat Islam ya. Dan yang istimewanya Ramadan kali ini kita tahu kita dalam krisis pandemik COVID-19 ya. Sejak mula pandemik ini menular negara kita ya, kita diperintahkan PKP pada 18 Mac yang lalu. So terdapat beberapa perubahan gaya hidup kita sudah dikendaki duduk di rumah most of the time, kurang pergerakan dan mungkin di rumah tak banyak kerja kita lakukan dan terlebih makan pula ya. Dan pilihan makanan pun makin berkurang di luar dan ini juga mungkin memberikan kesan kepada kekurangan bekalan makanan tertentu dan ada impak dari segi sosioekonomi. Mungkin ada yang kurang berkemampuan untuk membeli makanan tertentu yang mungkin dijual pada harga lebih mahal. So akibatnya kuarantin yang berterusan mungkin yang tidak diseimbangkan antara program makanan dan aktiviti fizikal menyebabkan masalah kegemukan ataupun terlebih makan boleh berlaku. Dan walaupun sekarang ni Ramadan, alhamdulillah. Dalam Ramadan kita sinonim tak boleh makan lah kan. So makan pun ada hanya pada waktu tertentu. Dan Ramadan kali ini pun istimewa sebab tiada bazar Ramadan. Dan tiada juga bufet Ramadan ya. Walau bagaimanapun ada e-bazar ataupun penghantaran makanan ke rumah ya. So kita tak pastilah untuk hari ini kita berbuka puasa mak mungkin ya, ibu mungkin order martabak raja, anak mungkin order roti john, ayah pula mungkin order puteri dua sebilik ya. Jadi tiba-tiba waktu nak berbuka penuh semeja untuk hidangan keluarga. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku. Harapnya Ramadan yang kita lalui kali ini boleh kita lakukan dengan secara sederhana. Ya. So sebelum kita berbincang apa yang seharusnya kita ambil ya, dalam bulan Ramadan ini, kita ingin berkongsi sedikit untuk supaya kita lebih memahami apa yang berlaku dalam tubuh kita semasa berpuasa. Pertamanya sekali bila kita berpuasa iaitu kita staf pun mengkebulurkan tubuh kita ni, kadang metabolisme tubuh secara fisiologinya akan makin berkurangan. Ya. Ini adalah fungsi normal iaitu bila kita tak cukup makan, tubuh cuba untuk berjimat. Dan di samping tu, sekarang ni kita menggunakan kita punya store, storage ya, iaitu sama seperti kita kata kalau sebelum ni kita ada simpan emas ke dan sebagainya. So waktu Ramadan ni kita keluarkan balik barang kemas kita, deposit kita dan sebagainya untuk digunakan sebagai tenaga iaitu dalam bentuk glycogen dan juga lemak tubuh. Di samping pada masa yang sama juga kita merehatkan salur gastro usus dan segala bentuk yang tidak dapat dihadam di usus kita sekarang ni insya-Allah akan dapat disingkirkan secara perlahan iaitu proses penyahtoksikan sedang berlaku. Ya. So basically bila tiga keadaan ini berlaku sebab kita ada simpanan, keadaan semangat kekurangan, kita tidak merehatkan sebolehnya sistem hadaman kita, maka kita tidak perlu mengambil makanan yang berlebihan ya. Terutama sewaktu berbuka bagi menggantikan waktu makan yang kita tidak ambil di siang hari. Jika ini kita tidak makan, masalah kesihatan sebaliknya boleh berlaku ya. Dan a bit tricky juga apabila kita berbuka mungkin dengan rasa lapar tu secara psikologi kita makan dengan laju. So, ini juga boleh menyebabkan terlebih makanan akan disimpan sebagai lemak sebab isyarat rasa kenyang kita tu hanya dapat kita fahami setelah 20 minit kita makan.
So kalau kita makan for example 10 minit, kita tak akan rasa kenyang. So kita akan makan, makan, makan sampai terlebih daripada sepatutnya. Ya? Dan ini mungkin nak share jugalah organ kita di sini, iaitu kita ada hati kita yang menyimpan, saya kata, store kepada bahan tenaga kita. Hati memainkan peranan ya untuk membebaskan gula yang diperlukan oleh tubuh, utamanya untuk kegunaan di otak. Dan terdapat juga simpanan gula yang terdapat di otot kita. Ya. Ini digunakan untuk membantu kita bergerak. Ya. Jadi tiada masalah dalam berpuasa untuk kita bergerak, bekerja dan sebagainya. Sementara itu, simpanan lemak kita dalam tubuh yang mungkin agak banyak telah mula dibakar. Ya. Dan apabila kita telah pergi like half a day of fasting, ya, bila dah petang dan mungkin kita kadang-kadang terasa ada perubahan bau mulut, itu menunjukkan bahawa simpanan lemak sudah makin banyak yang dibakar dan otak kita sudah mula beradaptasi untuk menggunakan simpanan lemak tadi itu, iaitu keton tadi yang telah dibakar sebagai sumber tenaga untuk otak. So, walau bagaimanapun, kalau kita berterusan berpuasa tanpa berbuka setelah 10 hingga 12 jam, ini adalah tidak bagus ya, kerana simpanan gula dalam hati tadi sudah semakin habis, kita juga dalam di otak kita sudah semakin habis dan kita sudah mula menggunakan simpanan apa ni, simpanan kita di otot. So otot akan diuraikan, asid amino daripada otot akan digunakan untuk memberikan apa ni, menyumbangkan gula untuk otak kita ya. Dan lemak tubuh terus diurai untuk memberikan tenaga bagi tubuh dan juga. So, keadaan ini adalah tidak bagus kerana dia boleh menyebabkan ketosis. Ya, ketosis boleh memberikan impak kepada mood, psikologi ya, yang berpanjangan dan juga penguraian ya, simpanan otot ini pun tidak bagus. Ya. Dia boleh menyebabkan kekurangan daya ketahanan, penyakit dan sebagainya. Jadi cukup setakat kita berpuasa 10 hingga 12 jam untuk mendapatkan manfaat berpuasa. Ya. Bila kita fahami sistem fisiologi, apakah kesannya berpuasa ke atas kesihatan secara saintifik? Of course, secara umumnya tabiat makan kita sekarang sudah menjadi lebih teratur kerana kita makan hanya pada waktu tertentu, bukan sepanjang masa. Sistem penghadaman kita pun sudah mula berehat, ya, dapat kembalikan fungsinya. Aras glukosa darahnya kita seharusnya makin terkawal. Itu juga dengan aras lemak darah dan berat badan dan lemak tubuh sepatutnya makin berkurangan. Dan di samping itu, sistem ataupun tahap imun kita sepatutnya makin meningkat dan kita sepatutnya lebih fokus, punya mood yang baik dan fungsi kognitif yang optimal. Dan ini dapat dibuktikan daripada, saya ingin share jugalah hasil daripada kajian saya dahulu. Melihat apa yang berlaku dalam tubuh ini adalah bukan puasa Ramadan tetapi puasa Isnin dan Khamis. Ya. Di mana kita dapati bahawa even bagi orang yang tidak biasa puasa Isnin dan Khamis, setelah diberikan rejim untuk puasa Isnin dan Khamis selama 3 bulan, dia menunjukkan kesan yang sangat bagus kepada berat badan, BMI ataupun body mass index, lemak tubuh, mengurangkan kemuringan, meningkatkan kualiti hidup dan juga sistem imun. Dan hasil cerapan kumpulan penyelidikan saya yang terbaru baru ini, apabila kami menyusuli ya sekumpulan warga emas yang biasa berpuasa Isnin dan Khamis daripada peringkat awal sehingga 3 tahun mereka mengamalkan, dan kita mendapati bahawa subhanallah ya, di peringkat molekulernya, iaitu DNA ataupun bahan genetiknya, kerosakan adalah semakin berkurangan. Dan enzim-enzim yang berkaitan dengan tekanan oksidatif yang berkait dengan penyakit-penyakit kronik dan meningkat kepenuaan dan sebagainya juga adalah semakin berkurangan. Jadi tidak heranlah jika saya boleh share lah ya, impaknya ke atas even pada rupa fizikal. Ini bukan rupa kita ya, tetapi rupa monyet daripada kajian saintis Coleman et al. 2009 yang melihat kepada rupa paras dan berapa banyak bulu pada monyet yang A dan B ni adalah yang sama, monyet yang tidak berpuasa, dan C dan D adalah monyet yang berpuasa, nampak lebat bulunya, lebih awet muda dan segar. So, bagaimanakah kita hendak mengoptimalkan kita kata tadi manfaat berpuasa untuk tubuh kita? Seharusnya kita perlu melakukan perancangan dan mengikut panduan diet yang khusus ya berdasarkan kajian saintifik.
So panduan diet ni bukanlah susah sangat ke mana saya nak mention dari segi fisiologi tubuh tadi pun mungkin ada yang suka untuk memahami ya, dan sebagainya. Untuk panduan diet ni agak simple. Ya. Apa yang Islam agama kita sarankan, itulah yang sepatutnya kita ikut. Ya. Bermakna kita telah diwahyukan untuk melewatkan bersahur. So lewatkan bersahur ni adalah penting supaya kita mengambil makanan yang cukup untuk kita berfungsi semasa kita berpuasa di siang hari. Dan apakah makanan yang kita perlu ambil semasa bersahur ni? Perlulah daripada jenis makanan yang kita panggil slow release carbohydrates, ya. Iaitu karbohidrat yang bila kita makan dia akan membebaskan gula untuk keperluan kita, tubuh kita secara perlahan, ya. So kalau bersahur katakan pukul 12 malam itu bukan kira bersahur lah, ya. Barakah sahur tu adalah yang paling lewat, ya, iaitu antara 4:30 hingga pukul 5:30 sebelum kita menunaikan solat subuh. Sebaliknya kalau untuk berbuka puasa, kita perlu menyegerakan berbuka puasa, ya. Kita dapat pahala pula kalau kita berbuka puasa dengan cepat apabila tiba waktunya, tanpa melengah-lengahkan lagi. Dan apakah makanan yang paling sesuai diambil? Of course makanan yang telah diwahyukan untuk kita, iaitu kurma, ya. Kurma adalah sejenis buah-buahan yang memang berketupatan tenaga tinggi. Bukan setakat mempunyai gula yang cukup untuk menggantikan gula darah yang kita telah semakin berkurangan semasa berpuasa sepanjang hari. Tapi dia juga mempunyai beberapa mineral, ya, terutamanya garam galian yang penting untuk mengembalikan kecergasan kita, ya, seperti magnesium, potassium dan fosforus. Dan di samping tu, elok kita makan, ya, makanan sebelum maghrib sedikit dahulu untuk memberikan ruang kepada perut untuk mencerna makanan, memberikan signal rasa kenyang tadi, makan perlahan dan sederhana. Dan selepas maghrib barulah kita makan hidangan kita, ya, iaitu hidangan makan malam. Dan sebagaimana saya kata tadi, kita tidak perlu makan banyak semasa berbuka puasa disebabkan kurangnya kadar metabolisme tubuh yang berkurangan antara 15 hingga 20%, iaitu kurang 200 hingga 400 kalori kita perlu kurangkan. Di sampingkan tu, makanan yang seimbang perlulah ditingkatkan, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan yang menjadi musuh kepada kesihatan kita, yang tinggi dengan lemak, manis dan masin juga perlu dikurangkan. Air sangatlah perlu untuk kita minum lebih dalam bulan puasa ini. Bukan sekadar air kosong, tetapi kita perlu consider jenis-jenis makanan yang boleh juga memberikan air untuk tubuh seperti sup, ya, jus buah-buahan, ya. Dan sebaliknya, minuman-minuman berkafein, kopi, teh dan minuman cola tidak bagus diambil semasa bulan berpuasa kerana minuman ini bersifat diuretik. Diuretik maksudnya dia akan menyebabkan kita buang air. Kita akan ketandas untuk buang air. Seterusnya kuranglah kandungan air dalam tubuh kita. Dan ini akan menyebabkan risiko dehidrasi, ya, ataupun kekurangan air tubuh. Kekurangan air dalam tubuh ataupun dehidrasi adalah tidak bagus semasa berpuasa sebab dia akan menyebabkan kita keletihan yang berkurangan. Ya. Dan untuk kanak-kanak, boleh meningkatkan risiko kesihatan yang tidak diinginkan. Berhentilah merokok semasa bulan Ramadan. Ya. Saya rasa tidak guna kalau kita bersusah payah untuk berpuasa, tidak makan, melakukan penyahtoksikan ke atas sistem tubuh kita dan sebagainya. Tetapi bila berbuka, kita ambil pula rokok yang menyebabkan badan semakin toksik. So, konsep suku-suku separuh, yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, ya, separuh daripada pinggan kita adalah buah dan sayur, suku adalah bijirin, suku adalah protein, disertai dengan susu dan buah-buahan adalah bagus diambil untuk hidangan semasa kita berbuka puasa. So, secara umumnya saya juga ingin berkongsi tentang bagaimana untuk kita juga menjaga makan kita supaya kita boleh agak rentan, ya, kepada situasi sekarang, ya, iaitu risiko jangkitan COVID-19. Secara khususnya makanan tidak boleh membunuh virus. Tiada makanan fungsian yang dikatakan boleh meningkatkan fungsi daya ketahanan tubuh. Tapi yang penting adalah keseimbangan dalam menguatkan daya ketahanan tubuh. Dan gaya hidup secara keseluruhan, senaman, tidur yang cukup dan tidak stres adalah amat penting untuk memastikan daya ketahanan tubuh kita bertindak pada tahap yang optimal. So, di sini saya ingin berkongsi sedikit saranan daripada pertubuhan kesihatan sedunia, ya, yang menggariskan apakah yang sepatutnya kita ambil dalam mengurangkan risiko kita mendapat jangkitan. Ditekankan di sini adalah supaya diambil makanan yang segar dan tidak terproses,
dan mengambil banyak sayur-sayuran, buah-buahan dan juga kacang. In fact, saranan hidangan bagi buah-buahan oleh WHO sudah lebih daripada biasa. Biasa lebih kurang dua hidangan, sekarang kena double. Empat hidangan sayur pun disarankan sebelumnya tiga, sekarang tingkat kepada lima, iaitu sampai ke sembilan hidangan dalam sehari. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang ada kecil manis, peningkatan porsi ataupun hidangan buah-buahan ini perlulah diteliti supaya tidak berlebihan, ya, sebab buah juga ada fruktos ataupun gula yang boleh meningkatkan gula dalam tubuh kita. Disertai dengan makanan berprotein juga adalah penting, dan minum air secukupnya, mengurangkan lemak, minyak, garam dan sebagainya. Dan secara khususnya, ini adalah kuadran makanan yang kita perlu beri lebih perhatian untuk meningkatkan daya ketahanan tubuh, ya, iaitu kumpulan berprotein. Ya, bila kita cerita tentang kumpulan berprotein, bukanlah kita bayangkan kumpulan protein yang agak mahal, ya, seperti daging, kambing dan sebagainya. Ya, dia adalah lebih kepada kumpulan protein yang seimbang daripada kumpulan ikan, ayam yang tanpa lemak. Kita buang kulit ayam tersebut dan lemak. Daging tanpa lemak. Dan kumpulan protein yang murah, ya, seperti telur, kacang juga boleh diambil untuk memenuhi kumpulan protein tubuh bersama dengan produk tenusu rendah lemak. Kumpulan kedua adalah kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini bertindak sebagai orang kata tentera, ya, di dalam badan kita untuk yang kaya dengan vitamin A dan C, ya, untuk mengelakkan risiko jangkitan. Dan kita juga perlu memberikan perhatian kepada apakah makanan yang bagus diambil untuk memberikan makan kepada sistem pertahanan di usus kita yang kita panggil sebagai bakteria baik. Terutamanya adalah makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Kurangkan makanan terproses dan ringan ataupun junk food, tidak alkohol, kurangkan garam, gula, pemanis serbuan. Makanan probiotik, ya, iaitu yang ada bakteria yang bagus, sesuai diambil. Begitu juga dengan makanan tradisi prebiotik, iaitu tempe. Prebiotik ni dia memberikan makanan kepada bakteria baik, manakala probiotik iaitu yogurt, yeast, susu yang difermentasi ataupun tapai yang kita ambil itu secara langsung akan menambahkan koloni ataupun populasi bakteria baik di dalam usus kita yang seterusnya akan meningkatkan sistem daya ketahanan tubuh. Seterusnya vitamin D, ya. Vitamin D juga adalah kita panggil vitamin untuk fungsi imun kita juga. Ini boleh kita dapati dengan mudah daripada pengambilan makanan berprotein tadi, ikan, telur, daging tanpa lemak, ya. Jus yang diperkaya dengan vitamin D, ya, produk tenusu. Dan juga sumber vitamin D yang asli adalah dari cahaya matahari, ya. Kita faham bahawa semasa MCO mungkin kita terlepas pandang, mungkin most of the time duduk di rumah, tetapi keluarlah sekali-sekala, ya, menjemur baju ke, menjemur pakaian, ataupun meneliti, ataupun sebab sepanjang PKP ni ada juga yang mulakan aktiviti seperti berkebun, ya, bolehlah melakukan aktiviti berkebun yang ringan pada waktu pagi, tetapi tidak terlalu berlebihan. Kerana di bulan puasa, di bulan ini akan berlaku risiko dehidrasi yang saya telah nyatakan. So, saya sekarang ni orang kata memberikan perkongsian di bawah jemputan Perbadanan Putrajaya. Putrajaya ni adalah satu kita panggil tempat yang biasa HCare, FSK, UKM kita biasa buat program skinship dah bertahun-tahun, dan kalau tak sebut tentang kalori ni memang saya rasa tidak bersesuaianlah dengan program yang sama ni kita lakukan di Putrajaya. So, sebenarnya berapakah keperluan kalori di bulan Ramadan, ya? Sebelum kita nak tahu berapa keperluan kalori yang kita perlu ambil, kita kena tahu dulu status BMI, body mass index ataupun indeks jisim tubuh kita. Katakan kita mempunyai berat sebanyak 60 kilo, tinggi dalam meter 1.5. So, kita akan melihat bahawa kita punya BMI ataupun IJT kita adalah 26.6. Ini adalah kategori lebih berat badan. So, setelah kita tahu kategori lebih berat badan kita, ya, kita tengok pula kepada jadual ini. So, kita tengok faktor mana yang sesuai. Kalau kita lebih berat badan, kita kalikan berat badan kita tadi dengan faktor 20 hingga 25 sebagai contoh. So, kalau kita kalikan, darabkan tadi 60 kilo kali dengan 25 sebab kita tidak banyak melakukan aktiviti, mungkin aktiviti yang sedentary ataupun sederhana. So, kita mendapat jumlah lebih kurang 1,500 kalori yang kita perlu ambil sehari. Tetapi disebabkan kita berpuasa dan kurangnya kadar metabolisme tubuh kita, kita perlu mengurangkan lagi sebanyak 15%, ya, tolak 225 kalori.
So sebenarnya kita hanya perlu ambil 1300 kalori. Kenapa kita perlu tolak? Sebab kalau kita tidak tolak, kita maintain je ambil kalori sebagaimana sebelum bulan puasa, kita tidak akan dapat manfaat berpuasa tadi. Yang penurunan lemak badan, kurang gula, perbaiki tekanan darah dan kurang aras lemak dalam tubuh. So ini secara mudah ya untuk melihat berapa keperluan kalori. Kalaulah katakan kita wanita ada lebih berat badan dan tidak banyak melakukan aktiviti, iaitu most of the time kita duduk. So kita perlu ambil lebih kurang 1200-1300. Tapi kalau kita lebih berat badan dan mungkin ada aktiviti sederhana, ya mungkinlah kita lah frontliners ke jururawat yang ada bergerak di tempat kerja, kita boleh ambil extra sikit sampai 1500. Dan kalau kita lelaki lebih berat badan dan sedentary juga lebih kurang 1500. Dan kalau kita normal aktiviti sederhana, kita boleh ambil lebih sehingga 1700 kilokalori. So sekarang ni saya nak pergi kepada menu yang kita nak ambil daripada panduan yang saya nyatakan tadi, bagaimana nak menterjemahkan daripada panduan tadi kepada apa yang nak kita ambil, bermula dengan sahur. Sahur boleh kita kata macam sarapan pagi lah untuk kita, tetapi yang perlu ambil dengan lebih seimbang daripada sarapan yang biasa kita ambil sewaktu sebelum bulan puasa. Bagaimana saya telah nyatakan, untuk sahur ini kita perlu ambil karbohidrat yang mencukupi dalam bentuk yang kita panggil tadi slow release. Ya. Kita tak mahu kita ambil karbohidrat semasa sahur ni dia cepat habis. Dia dah bersahur, lepas tu dalam pukul 10 dah rasa hypo. Ya. So karbohidrat slow release ni is not so difficult. Kita boleh continue ambil seperti nasi. Ya. Nasi yang bagus adalah, yang paling bagus adalah beras perang. Tapi tidak semua yang mengambil beras perang. Ya. Boleh juga ambil beras yang kurangkandungan seperti beras mati. Roti, kalau roti adalah yang pilihan bagus adalah meal penuh. Oats ataupun biji din sarapan meal penuh. Banyak 1 hingga 2 hidangan. Dan hidangan nasi ini kita perlu ambil dengan sayur-sayuran dan juga kumpulan berprotein. Barulah dia makin slow release. Ya. Dan disertai dengan hidangan susu. 1 hidangan susu untuk menambahkan kemilan protein. Dan elok juga kita ambil buah-buahan, atau kalau kadang-kadang mungkin sebab waktu sahur tu agak tergesa-gesa, kita boleh ambil 1 hingga 3 biji kurma. Ini saya nyatakan kadang-kadang dalam bulan puasa ni berlaku juga masalah gas usus seperti mudah sembelit. Ya. Pengambilan 1 hingga 3 biji kurma waktu bersahur. Dan disertai juga mungkin juga makanan yang macam saya kata tadi, yogurt dan minum dengan air yang banyak, sayur dan buah-buahan, boleh membantu melancarkan sistem penghadaman kita. InsyaAllah lepas subuh kita akan rasa hendak ke toilet untuk membuangkan tanpa buang air besar. Dan selepas kita berpuasa, setungguhnya waktu yang paling nikmat bagi orang yang berpuasa, puaslah iftar ataupun berbuka puasa. So makanan yang bagus untuk buka puasa, saya telah nyatakan kurma. Kurma ni kalori ni lebih kurang, satu biji tu lebih kurang 20 kalori. So yang disunahkan adalah yang ganjil, itu 3 biji. Ya. So 70 kalori di situ. Tetapi ini pun ikut jenis kurma. Sebab ada kurma yang besar. Contohnya kurma ambar ataupun kurma mashdol. Mungkin satu biji tu dah cukup untuk memberikan kita 70 kalori. Dan di samping tu elok kita mengambil hidangan panas dulu. Jangan terus ambil ais dan sebagainya. Kita fahamlah ramai yang dahaga kan. Sebab hidangan yang panas ni lebih mudah untuk dihadamkan berbanding dengan hidangan sejuk ataupun berais. Boleh ambil satu hidangan buah, jus buah ataupun kuih. Ya. Kuih-muih yang saya akan ceritakan nanti. Kuih-muih ni ada macam-macam. Ada yang rendah kalori sampai ke yang paling tinggi kalori. Ya. Dan perlu diingat ya, satu cabaran semasa buka puasa, ramai yang kalah dengan ujian minuman manis. Ya. Ada yang terambil lebih, sebab kalau minuman manis berlebihan, terutama yang minuman manis komersial, banyak pengawet ataupun ada tambahan tidak sesuai diambil. Makanan atau minuman manis ni kalau diambil berlebihan, dia akan meningkatkan aras insulin. Ya. Insulin adalah hormon yang kalau meningkat dalam tubuh kita, dia akan menggalakkan penyimpanan. So apa yang kita ambil akan disimpan sebagai lemak tubuh. Ini kita tidak mahu ia berlaku. Ya. Seterusnya kita solat maghrib, dan selepas solat maghrib kita boleh ambil hidangan yang kita panggil sebagai hidangan makan malam lebih kurang 100 hingga 200 kalori. Apa yang kita nak ambil, tak ada masalah, kita boleh ambil daripada kumpulan biji din seperti roti, nasi ataupun mie. Dan perlu ada kumpulan protein 1 hingga 2 hidangan dan kita lebihkan pilihan masak yang seperti sup, bakar dan kukus berbanding dengan bersantan.
hidangan bersantan amatlah tidak digalakkan terus diambil setelah perut kita kosong lama ya, sebab makanan berlemak ni sukar sikit untuk dihadam dan dia mungkin akan menyebabkan ketidakselesaan gangguan perut dan sebagainya. Sayur-sayuran dan ulam-ulaman kita boleh ambil sampai 2 hidangan. Buah-buahan 1 hingga 2 hidangan ya. Dan seterusnya murih ya. Kita solat tarawih murih ya. Murih ini bahasa Jawa ya, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggerisnya supper, dalam bahasa Melayu mungkin hidangan ringkas pada waktu malam. Jadi murih ini kalau kita rasa lapar boleh ambil. Tetapi kalau saya rasa kalau kita tidak rasa lapar lepas kita tarawih pun kita rasa makanan yang ambil tadi ya, makan malam tadi tak turun-turun, saya rasa tidak perlu kita ambil murih. Cukup sampai kita ambil air kosong dan mungkin untuk kita orang kata membasah tekak kita mengambil buah-buahan segar for example. Tetapi kalau rasa lapar boleh juga ambil sup protein penuh, oats dan kuih satu hidangan. Hidangan seperti di sini iaitu ini overnight spot ya, bagus diambil sewaktu ini ataupun untuk kita bersahur. So makanan berlebihan sewaktu murih ni kalau kita ambil tidak bagus sebab kita akan tidur selepas tu. Ya, seeloknya kita tidak makan 3 jam sebelum kita tidur ya, dan dia akan disimpan sebagai lemak. Dan of course dalam bulan Ramadan ramai daripada kita tidur agak awal, mungkin dalam 10.30 ke 11. Jadi murih jika kita tidak lapar, mungkin kita tidak perlu ambil, tetapi yang kita perlu ambil di sini adalah banyakkan minum air kosong. Ini saya nak share yang saya kata tadi, apa dia satu hidangan, dua hidangan ya. So satu hidangan bijiri ya, macam dua sendok nasi lebih kurang 150 kalori. Ya, so kurang-kurangnya kita ambil lebih kurang satu hidangan iaitu dua sendok nasi ataupun sama dengan suku pinggan tadi, sama dengan dua keping roti bijiri penuh, dua sendok mi, 6 keping biskut ya. So kalau kita tengok semuanya menyumbangkan kalori. Ya, ada yang kata kalau tak makan nasi tak kenyang. Dia adalah tidak orang kata tidak benar sebab mi ataupun roti dan sebagainya itu juga menyumbang kepada karbohidrat dan kalori. Satu saja buah yang saya nyatakan tadi adalah seperti ini memberikan 60 kalori. Dan satu sajian sayur-sayuran, kalau ingat tadi saya kata sayur ni kalori dia serendah 7 kalori. Kalau kita ambil sayur segar, salad, ulam-ulam, lebih kurang 7 kalori. Ya, tidak banyak. Cuma kalau kita tumis sikit, ya, dah meningkat kalori sebab ada minyak di situ kepada 38 ke 90 kalori. Apalagi kalau kita masak lemak lagi lah, tinggi kalori yang kita ambil daripada sayur. So cara masakan untuk sayur yang bagus adalah yang tadi kita ambil ulam segar ataupun kita boleh masak bening tapi tidak masak lama ya, masak sebentar saja. Satu sajian lauk seperti ini ya. Tidak salah kita mengambil nasi tapi apa pilihan lauk kita ya? Jika kita on weight reduction diet ya, seeloknya kita ambil ikan bakar ya. Tengok kalori ikan bakar di sini adalah 100 kalori. Berbanding kalau ikan bakar tu kita tambah pula dengan ikan ya, kita tukar pula dengan ikan goreng belada ya, sampai 300 kalori. Suri rumah ya, tuan puan juga mungkin boleh inovatif ya. Di rumah mungkin boleh menggunakan peralatan yang menyebabkan kita tak perlu bergoreng banyak ya, seperti air fryer ataupun oven untuk membakar ataupun pengukus ya. Dan ini set makanan ya. Sewaktu kita tadi kita dah buka puasa, lepas tu kita nak makan lepas kita sembahyang maghrib tadi tu, tak semestinya kita makan nasi ya. Kita juga boleh mengambil hidangan seperti tosik, asam laksa ataupun set-set yang sihat seperti nasi kerabu, nasi Arab. Ini nasi Arab yang kita buat sendiri lebih kurang 450 kalori. Sebab kadang-kadang kalau nasi Arab kita dah beli di luar tu, dia ada tambah ekstra minyak sapi yang menyebabkan kalori meningkat mungkin sampai 700 kalori. Dan hidangan-hidangan yang kita panggil tadi, saya kata hidangan yang mudah ya, seperti yang kita panggil hidangan one pot meal ya, seperti bihun dengan telur, ya, tom yum, bubur ya. Ini adalah hidangan mudah yang disediakan ya. Dan kita bila kita makan tu ada cecair ya, jadi kita membantu kita makan lagi kenyang dan kita boleh tambah protein seperti ayam ataupun telur dan juga sayur-sayuran dalam hidangan sedemikian ya. Kalori lebih kurang 300 hingga 400 kalori. So bersama dengan perjuangan kita ya, dalam mencegah penularan COVID-19 ni, kita disarankan duduk di rumah walaupun sekarang ni dah PKP bersyarat ya. Jika perlu kita perlu pergi kerja dan sebagainya, tapi most of the time masih duduk di rumah. Kita terus makan secara sihat, kekal aktif dan ambil peluang semasa kita duduk di rumah ni untuk kita masak sendiri di rumah most of the time.
sebab dia adalah lebih menyihatkan, menjimatkan dan juga selamat. So dengan kita masak di rumah, ya, kita lagi mudah untuk mengawal lemak, gula dan garam. Ya, di samping kita boleh tengok apa yang kita sediakan untuk keluarga dari segi kebersihannya, for example, lebih murah. Ya. Sebab kami ada juga membuat kajian, ya, kami dapati kalau kita nak makan nasi sihat, paling murah kita sediakan. Berbanding kalau kita nak makan nasi sihat di luar, dia harganya adalah lebih mahal. Ya. Yang di luar tu yang agak murah sebenarnya adalah makanan yang tidak sihat. Kalau makanan sihat di luar adalah agak mahal. Yang perlu di sini, ya, bagi kita mula untuk masak, ya, bagi siapa yang mungkin sebelum ini tiada, tidak ataupun kurang masak di rumah, adalah kesungguhan kita. Be innovative, be kreatif dan bermotivasi tinggi untuk menyediakan hidangan keluarga sendiri. Ya. Dan ini adalah perubahan yang baik untuk masa hadapan untuk diri kita, keluarga dan negara. Ya. So sekarang ni saya rasa untuk masak di rumah tidak sukar kerana kita ada Google, ada YouTube dan sebagainya. Any recipe yang teringin untuk kita masak ada di sana. Ya. Di situ perlunya ya, inovasi daripada kita untuk memodifikasi resipi tersebut supaya lebih sihat. Berbeza daripada zaman dulu, ya, kalau kita nak sesuatu resipi, kita kena call ibu di kampung untuk mendapat resipi ataupun pergi kedai apa toko buku untuk membeli buku resipi. Dan kalau kita masak, ya, kalau tak jadi, bolehlah kita post dekat Facebook masak apa tak jadi hari ini. Sebagaimana yang telah disokong oleh YB yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Ya. Dalam kita menyedia dan membelikan makanan, membeli penyediaan dan pembelian makanan, ya, semasa wabak ini dan semasa PKP bersyarat, ya, kita perlu sentiasa keep to the shopping list. Ya. Memilih makanan ataupun sayuran kombinasi yang mana tahan lama dan yang tidak tahan lama. Gunakan dulu yang tidak tahan lama, simpan yang tahan lama. Ya. Buah-buahan dan sayuran juga setengahnya boleh kita sejuk butuhkan. Dan kacang adalah sumber protein yang murah lagi tahan lama yang kita boleh simpan. Ya, begitu juga dengan telur. Dan pastikan supaya kita tidak overstock sebab ini mungkin juga boleh mengakibatkan pembaziran dan juga kita mengurangkan chances untuk orang lain juga beli makanan yang sama. Ya. Saya rasa kalau kita buat shopping list setakat kita beli makanan sekali untuk 2 minggu dan makanan yang basah tu mungkin sekali dalam masa seminggu. Okay, yes. Tadi saya ada cerita tentang bazar Ramadan, ya. Sekarang ni ada e-bazar. Bagaimana dah kita hendak memodifikasi menu-menu favourite, ya, yang biasa dibeli di bazar Ramadan, for example. Contohnya, masa bulan puasa telah sinonim satu air itu adalah, air manis adalah satu kemestian kadang-kadang. Tapi sedarkah kita, ya, air manis amat tinggi kalori, contohnya sampai 400 kalori bagi produk yang viral sekarang ni iaitu bubble tea. Ya. Dan berbanding kalau di rumah, ya, kita boleh buat jus, jus maybe sampai 100 kalori kalau kita tidak tambah gula. Ya. Satu sudu gula adalah yang satu sudu teh kecil lebih kurang 20 kalori. Bergantung pada berapa banyak kita tambah gula tersebut. Dan lagi kurang manis, lagi sikit kalori. Minuman seperti Bali, ya, Bali pun sesuai, ya, selain dia menggunakan dahaga, tapi dia memberikan whole grain, ya, sebab Bali ini kaya dengan serat. Ya. Limau, okay. Lemon kena berhati-hati juga sebab mungkin ada yang gastrik. Ya. So bagi yang gastrik, semasa buka berpuasa, kena elakkan mengambil jus buah-buahan yang citrus seperti lemon. Ya. Kena ambil pilihan jus buah-buahan yang tidak terlalu berasid seperti limau. So kuih muih, ya. Bagaimana dengan kuih muih juadah Ramadan? Ya? Paling rendah kalori, of course lah yang kita kukus. Yang kita kukus dan menggunakan kurang gula seperti apam, ya. Dan paling banyak kalori adalah sebenarnya kuih, the western kuih ataupun pastry, ya. Semua kek viral, semua tu paling tinggi kalori, terutama lagi banyak cream, lagi banyak cheese, lagi lah tinggi kalorinya. So untuk kuih-kuih ni kita perlulah smart, ya, maksudnya bijak dengan mengatakan pilih yang lebih sihat, kurang kalori. Dan kalau kita buat sendiri kuih tersebut, kita ada pilihan untuk mengurangkan gula. Dan mungkin mengurangkan gula, menggantikan gula putih yang kita gunakan untuk buat kuih dengan brown sugar, for example. Ya. Dan kadang-kadang ada juga yang membeli kuih sejuk beku. Ya. Kuih sejuk beku, kalau kita sediakan sendiri di rumah, yang apa kita beli itu sejuk beku di rumah, kita boleh menggoreng menggunakan air fryer ataupun membakar dengan menggunakan sedikit minyak saja. Whatever it is, untuk kuih muih kita perlulah bersederhana, setakat merasa saja, bukan untuk kenyang dengan makan kuih. Mengambil porsi yang kecil, dan dalam kegerapan yang kurang dalam seminggu, ya, mungkin 2 atau 3 kali seminggu saja, bukan tiap-tiap hari. So biasanya kat bazar Ramadan, kan, yang viral juga adalah martabak. Ya, tapi
dia bertambah sangat tinggi kalori, ya, 564 kalori. Begitu juga dengan roti john pun tinggi kalori. Apalagi bila ditambah dengan cheese dan sebagainya. Jadi, tapi kalau di rumah kita boleh fikir ke alternatif. Contoh ya, hidangan yang saya agak suka juga buat adalah kacang pol, ya, sebab kacang pol ni kaya dengan kekacang tadi yang bagus ya untuk otot kita, daya ketahanan tubuh. Tambah telur di sini yang kita poach kan, roti wholemeal. Dan roti john kalau kita buat sendiri di rumah, kita boleh tambah salad di sini ya untuk meningkatkan kandungan atau pengambilan serat kita seharian. Dan satu lagi seperti bubur ya, bubur lambuk 300 ke 400 kalori sebab ada santan berbanding dengan bubur ayam lebih kurang 170 hingga 200 kalori ya. Dan juga nasi ya, set-set nasi kadang-kadang di yang dijual di luar ya amat tinggi dengan kandungan minyak, lemak, warna. Contohnya macam nasi berani boleh sampai 900 kalori. Kalau nasi berani kambing gearbox di sini 900 kalori, okey. Dan sebaiknya kalau di rumah kita boleh menggunakan minyak masak yang sihat untuk buat nasi minyak. For example, kita boleh menumis sedikit dengan minyak jagung. Kita sertakan lebih dengan acar dan buah-buahan. Dan ini adalah nasi Arab yang kita masak sendiri di rumah ya. Tidak menggunakan banyak minyak sapi ya, lebih kepada menggunakan minyak zaitun untuk membuat nasi Arab lebih salad. Dan nasi kelabu antara hidangan tradisi yang amat sihat ya, balance dengan salad ulam-ulaman. So bagaimana kita nak tahu bahawa kita ni sebenarnya on the right track during diet semasa Ramadan ya? Cara yang mudah, kita timbang berat badan kita ya. Sekarang ni dah 2 minggu kita berpuasa, tengok berat badan kalau masih maintain. Kita kena review balik diet kita, apa yang kita ambil terutamanya semasa kita berbuka puasa ya. Kalau kita rasa kita punya weakness point tu adalah makan nasi, makan banyak sangat lauk, so kita tukar kepada yang one pot meal tadi kepada lebih simple ya. Dan kalau kita rasa banyak sangat minum air manis sebelum ni, dan kita kena tukar kepada yang kurang manis ataupun air kosong ya. Dan kalau kita tak ada penimbang berat badan, kita boleh ukur pinggang kita ya, ataupun kita boleh melihat kepada saiz apa, skirt kita ke seluar ke ada tak. Ini bagi yang pakai skirt lah dengan seluar, saya rasa bagi yang pakai kain batik tak boleh nak ukur ya, sebab ada pinggang makin menyusut ataupun makin bertambah. Itulah bahaya kalau pakai kain batik kan. So dan kalau kita ada darah tinggi dan kencing manis, saya ukur, periksa selalu gula dalam darah, tekanan darah dan catatkan semua perubahan yang kita dapati untuk diri kita dan lakukan modifikasi supaya kita terus on the right diet semasa Ramadan. Ini adalah wish list Ramadan yang saya pernah sharekan dalam talk saya sebelum ni dengan warga UKM ya. So kita perlu berperancangan menu kita ya, perlu mengambil, kadang-kadang agak sukar juga dalam keluarga untuk mengambil kira selera semua isi-isi keluarga. Di sinilah perlunya terdapat negotiation. Ya, menu ayah mungkin hari Ahad, menu ibu hari Isnin dan sebagainya. Dan jika semasa PKP kita sudah mula menggunakan perkhidmatan pengantaran makanan segar di rumah ya. Saya rasa ini bagus ya. Kita patut orang kata menyokong perkhidmatan sedemikian ya, bagi tidakkan kita keluar selalu untuk membeli barang-barang di kedai di luar ataupun di supermarket. Bagi mereka yang telah mula berkebun semasa PKP, teruskan gaya hidup yang amat sihat dan orang kata menguntungkan ini ya. Walaupun di flat pun, ada kawan saya yang di flat pun masih boleh berkebun. Masak di rumah ya, kadang-kadang mungkin memenatkan, tetapi dengan motivasi, semangat ya. Kita lihat di sini, Raja Permaisuri Agung kita juga pun memang biasa masak di rumah, menjadikan hidangan keluarga dan impact untuk komuniti. Dan di masa bulan Ramadan ni banyakkan sedekah ya. Bila kita terlebih ada masa dan membuat kuih dan sebagainya, kita lebihkan untuk, bukan untuk kita makan, lebih tu. Yang lebih itu kita sedekahkan kepada jiran tetangga ya, menambah keberkatan daripada apa yang kita masak. Makan bersama keluarga, seterusnya berterawih, ya, solat terawih dan bertadarus bersama keluarga. Dan harapnya tiadalah kenaikan berat badan semasa Syawal. Kita mencapai objektif. Ya. Dalam bulan Ramadan ni ada pelbagai objektif. Kita ada objektif spiritual kita, of course. Bukan setakat melalui Ramadan tanpa perancangan atau objektif. Dan kita juga mesti ada objektif kesihatan fizikal dan mental yang kita mencapai. Sebagaimana kata penyair ya, yang terkenal ya, iaitu Rumi, stuff the body but feed the soul. Ya, iaitu tubuh kita ni, kalau kita betul-betul sayang tubuh kita nak sihat, kita stuffkan dia. Ya, dia tanpa makanan sikit. Tapi yang kita perlu jaga adalah makanan rohani kita. Eh. So, dan secara tidak langsung kalau kita stuff the body, iaitu kurangkan makan untuk tubuh, rohani kita akan juga
terjaga makanannya. Ya. Dan tak lama lagi, dalam dua minggu lagi kita akan meraihkan Syawal. Dan Syawal kali ini pun mana Ramadan juga adalah agak istimewa kerana beraya di rumah. Ya. Tapi insyaAllah pahalanya masih ada, ya, solat sunat Syawal sendiri ataupun bersama keluarga di rumah. Dan jangan lupa, ya, tadi yang saya share tadi, yang awal tadi, adalah hasil kajian kami terhadap puasa Isnin Khamis yang short term 3 bulan dan juga berdosa yang 3 tahun dapat hasil yang manfaat. Ya. Kebanyakan kajian-kajian saintifik tentang Ramadan, benefit puasa Ramadan tu hanya bulan Ramadan saja. Lepas Ramadan, semuanya naik balik. Berat badan menaik, meningkat, gula meningkat, tekanan darah meningkat. Ya. Jadi hikmah ataupun yang diwahyukan kepada kita untuk puasa 6 masa Syawal, perlulah kita orang kata grab the opportunity. Apatah lagi dalam Syawal kali ini, saya rasa tak ada alasan untuk kita tidak berpuasa 6. Ya, kalau dulu selalu ada open house jiran lah, open house family lah, open house office. Ya, sekarang ni saya rasa kurang dah benda semua. Tak ada alasan untuk kita terus mengamalkan puasa sunnah dalam bulan Syawal. Ya. So saya rasa itu saja perkongsian saya sebesedikit. Harap memberi manfaat, dan most of it adalah peringatan untuk diri saya dan keluarga sendiri. Ya. Jadi saya minta maaf tidak dapat melihat muka saya, wajah saya, okay, sebab kesilapan teknikal di sini. Tetapi saya alih-alihkan jika ada sebarang pertanyaan, saya cuba menjawab. Ada pertanyaan ke? Saya cuba tengok dalam WhatsApp. Okey, oh sudah ada soalan kat sini. Saraswati Mari tanya, saya nak tanya apakah makanan yang boleh diambil oleh pesakit buah pinggang? Okey. Pesakit buah pinggang ni ada pelbagai jenis pesakit buah pinggang. Ada satu adalah kita panggil pesakit buah pinggang yang belum lagi on dialysis. Yeah. So yang belum lagi on dialysis ni yang perlu jaga adalah kumpulan makanan berprotein. Terutama adalah protein haiwan, ya. Protein haiwan tidak boleh ambil berlebihan. Biasanya saranan protein tu lebih kurang sehari lebih kurang dalam, kalau protein yang normal, ya, untuk yang biasa normal lebih kurang 80-100 gram. So kalau ada masalah buah pinggang, adalah separuh daripada tu, ya. So separuh atau 2/3 saja daripada tu. So tripnya supaya tidak nampak kurang sangat makanan berprotein tu, kita bahagikan makanan berprotein tu sedikit untuk makan hari dan sedikit makan malam. Ya, hidangan-hidangan seperti macam bubur, lepas tu dicarikan sedikit ayam, ikan di situ, mungkin memberikan orang kata feedback yang ramai pesakit buah pinggang masakan itu lebih sesuai untuk mereka, ya, sebab dia tak rasa depres sangatlah tidak dapat makan ayam seketul ke seekor dan sebagainya. Dan tetapi kalau pesakit buah pinggang tersebut sedang mendapat dialisis, iaitu dialisis ni machine dialisis lah, di mana bila buah pinggang dah rosak, kita tidak dapat mengkumuhkan bahan-bahan kumuh kita. So urea, iaitu urea dan kreatinin meningkat dalam individu yang buah pinggang dah rosak. So perlu dialisis, dan dialisis ni membantu untuk menyingkirkan bahan kumuh. So, kalau semasa penyingkiran bahan kumuh ni, secara tidak langsung protein dalam tubuh juga turut disingkirkan. So bagi yang on dialysis, perlu meningkatkan sedikit pengambilan protein. Kalau yang tadi tu yang sebelum dialysis 0.6 to 0.7 gram per kilogram berat badan. Tapi bila on dialysis perlu antara 0.8 to 1 ataupun 1.2 gram per kilogram berat badan. Tengok kepada tahap urea dan kreatinin, ya, indikator yang melihat pada apa ni tahap buah pinggang, dan juga melihat kepada orang itu sama ada malnutrition ataupun kekurangan zat makanan atau tidak.
So kalau dia penyakit buah pinggang, lepas tu dia on dialysis dan urea dan kreatinin dia macam okey dan dia malnourished. So dia mungkin perlu ambil lebih protein. Dan selain daripada tu, untuk pesakit buah pinggang yang perlu jaga adalah mineral seperti fosforus, so makanan terproses dan juga makanan yang tinggi garam juga tidak boleh diambil secara berlebihan oleh pesakit buah pinggang. Ya. Makanan tinggi fosfat, fosforus ini adalah seperti makanan terproses dan juga sayur-sayur hijau. Yang perlu untuk pesakit buah pinggang, kadang-kadang kita perlu rendam dulu ya, untuk mengurangkan fosfat tersebut kalau kita boleh ambil. Seterusnya, daripada mama, doktor, bulan puasa makanan dan air apa yang sesuai untuk orang yang bersukan? Okey, yang bersukan saya rasa itu hari doktor hari ini dah share tentang bersukan. Okey, saya rasa kalau heavy, kalau bersukan tersebut, you perlu ambil lebih daripada kumpulan yang berkarbohidrat itu tadi pada waktu pagi. Iaitu perlu ada carbohydrate loading. So, then go more on the carbohydrate loading dan sertai kumpulan carbohydrate kompleks ya, seperti nasi, bijirin ya, untuk yang bersukan semasa berpuasa. Di samping juga perlu mengambil lebih protein untuk mereka yang bersukan. Ya. Sebab bila kita berpuasa ni, sepanjang sehari kita berpuasa, kita dalam catabolic state. Catabolic state ni bermaksud banyak benda ataupun simpanan kita terurai, ya, juga termasuk juga adalah protein dalam tubuh terurai. Jadi itu kita boleh kena cover sikit dalam hidangan kita ambil semasa, terutamanya semasa kita bersahur. Satu lagi soalan daripada Mama, elok tak kalau minum minuman bergas di bulan puasa? Okay, tadi saya cakap, sepanjang kita berpuasa lebih kurang 10 ke 12 jam, perut kita kosong. Ya. So, kalau kita terus ambil minuman bergas, dia amat sukar dihadamkan. Suka dihadamkan, dia akan menyebabkan ketidakselesaan pada perut seperti kembung perut. So dan minuman bergas juga kalau gastrik, kalau orang tu ada gastrik ataupun ada peptic ulcer, memang langsung tidak digalakkan untuk mengambil ni, tak boleh ambil ya, sebab dia akan memudaratkan. Sebab bila perut kosong, dia masuk air gas tu masuk ke perut, dia akan mencederakan lagi lapisan perut yang memang dah cedera bagi orang yang ada gastrik ataupun ulcer peptic. Dan satu lagi, minuman bergas ni biasanya tinggi kalori. Ya. Kecuali lah kalau minuman yang kita panggil ya, ada minuman bergas yang dia ganti dengan pemanis tiruan, dia zero kalori. Itu saya kata memang tidak digalakkan untuk ambil. Ya. So minuman, kalau nak ambil juga minuman bergas yang zero kalori, mungkin lewat sikit malam. Ya, bukan immediately masa kita berbuka puasa. Okay. Diana, Puan Diana Abu Bakar, mohon Prof share bagaimana kita nak jadikan hidangan semasa hari raya seperti lendang, lontong, kuah kacang lebih sihat. Ini tak habis kan Puan Diana, tak habis puasa dah fikir nak raya. Tapi baguslah berperancangan untuk raya, memang bagus. So untuk rendang, okay. Pertama kali, pertamanya rendang tu kalau dari segi kumpulan protein ya, seperti ayam, buang kulit, buang lemak ya. Saya sendiri kalau buat rendang, saya suka ayam kampung sebab dia kurang lemak ya, di situ. Dan kalau daging pun kita kurangkan lemak ya, trimkan lemak daripada daging tersebut. Dan kita kalau masak rendang ya, kita boleh gunakan santan ataupun santan kita boleh ganti dengan susu ya. Dan santan ni kita boleh kurangkan masa masak rendang dengan kita melebihkan rempah ratus. Ya, iaitu kita lebihkan bawang, bawang putih, halia, serai. Tapi lengkuas kita tak boleh lebih sangat. Lengkuas ni kalau lebih dia akan jadi macam agak pahit sikit ya, di situ. Dan boleh letak tambahan seperti daun kunyit dan juga daun limau purut untuk menyedapkan lagi rendang kita. Ya. So ada orang menggunakan macam gula, letak gula sikit dalam rendang. Kita kan barulah balance, rasa masin, pedas, manis. Untuk rendang kita boleh tukar gula putih tu kepada gula brown sugar. Eh? Tapi brown sugar ni kita kena pilih betul di pasaran yang brown sugar yang ori. Sebab ada juga kita panggil brown sugar yang tidak ori di pasaran. Lontong, saya rasa tak ada masalah lontong. Kita boleh buat sendiri sebab lontong pun sama macam nasi. Ya. Dia tidak ada apa ni kalori yang berlebihan. Tengok macam mana kita makan lontong tersebut. Ya. Okay, kuah kacang. Untuk kuah kacang, yang problem dengan kuah kacang adalah bila kita menumis tu kita perlu lebih sikit minyak kan, barulah
pecah minyak kita bila kita buat kuah kacang. Jadi untuk buat kuah kacang, kita gunakan periuk yang orang kata yang kita panggil non-stick. Periuk yang non-stick. Supaya kita letak minyak, kita boleh campur dua situ, minyak jagung campur dengan minyak kelapa sawit, palm oil, supaya balance dari segi komposisi asid lemak di situ. Tumis dan kita masukkan bahan-bahan kita lah. Biasanya kuah kacang kita bawang, bawang putih, kita ada sedikit udang kering dan kita ada serai lengkuas sikit kan. So biasanya lepas kita masak kuah kacang, kadang-kadang ada minyak banyak timbul kat atas, so kita boleh scoop up minyak tersebut untuk menjadikan kalori kuah kacang kita kurang daripada kalau kita tidak scoop up dia minyak. So lontong, boleh banyakkan sayur-sayuran dan sayur-sayuran dan lontong. Masukkan juga macam kita yang biasa kita masukkan tempe, tahu, itu bagus. Tempe kita boleh goreng dengan sedikit minyak saja, tak ada masalah. Lontong tak payah pekat. Saya rasa lontong ni kalau cukup banyak sayur-sayurannya dengan ada mushroom, segala jenis sayur, kita tak perlu pekat lontong tu ya. Sudah cukup dengan manis daripada orang kata sayur-sayuran segar yang masuk dalam lontong tu, menyebabkan hidangan lontong kita sihat dan berkhasiat. Terutama kalau kita tambah dengan sumbu tu dah pekat, tak perlu nak tambah banyak. Mama juga kalau nak bersukan sesuai sebelum berbuka atau selepas berbuka. Saya rasa sesi dengan Dr. Arimi sebelum ni dah boleh tengok lagi bagi yang miss. Tapi basically untuk yang biasa bersukan rasanya boleh bersukan ikut yang dia biasa, ikut diri individu. Tetapi kalau nasihat bagi saya sendiri, better bersukan ataupun melakukan sedikit aktiviti fizikal sebelum kita berbuka puasa. Sebab kalau yang kita worry about bersukan ni adalah kekurangan air tubuh. Sebab bila kita melakukan aktiviti fizikal, kita akan berpeluh. Ya? So kurang air tubuh dihadasi adalah tidak bagus. Ya? So kalau kita bersukan sebelum buka puasa, kita lepas tu kita boleh terus menggantikan hilangnya peluh air dalam peluh dan sebagainya tu. Di samping tu, kalau kita bersukan semasa sebelum buka puasa, kita akan dapat benefit untuk membakarkan lemak-lemak dalam tubuh kita. Tadi kan saya dah cerita tentang sumber tenaga yang kita pakai semasa badan kita berpuasa. Awal ni kita pakai sumber daripada glycogen, gula yang dalam hati, dalam lemak juga. So sumber ni bila dah lepas zuhur, dah masuk ke asar, dah makin berkurang, kita dah start bakar lemak kita. Bakar lemak kita, dan masa tu kan bila kita dah rasa macam ada berbau mulut dah berubah sikit tu, itu menunjukkan bahawa hasil daripada bakaran lemak tu ada jasad ketun ataupun ketun yang dah dimulakan oleh otak, panggil ketosis. Ya? Kalau kita larat ni masa ni untuk melakukan aktiviti fizikal, dia akan membantu untuk kita membakarkan lagi lemak yang dah mula terbakar masa kita dah berpuasa towards the end tu lah, petang sebelum kita berbuka puasa. Ada, ini ada kata berbuka, okay. Dan ada juga yang nak berpuasa selepas berbuka. Kalau untuk selepas kita immediately sebab berbuka tidaklah digalakkan sebab perut penuh kan. Kalau nak berpuasa juga mungkin lewat malam sikit lah. For example lepas tarawih. Tapi terpulanglah kepada rejim masing-masing ya, sebab mungkin ada yang apa ni selepas tu nak tidur awal untuk bangun kan mulai. So ikut masing-masing punya orang kata rejim yang mana yang sesuai bersesuaian dengan tubuh you. Tapi ada fakta menunjukkan bahawa kalau kita overdo juga, whatever overdo lah, makan ke bersenam ke sebelum tidur adalah tidak bagus sebab kita ni dah body kita dah set. Kita punya biological clock dah kata malam tu oh 11 paling lewat pun kita dah patutnya tidur untuk merehatkan tubuh kita. Tiada lagi soalan ya? So okay, jika tiada lagi soalan, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar pada hari ini. Semoga ada yang mendapat. Dan maaf sekali lagi lah di atas tidak hadir, tidak terampilnya wajah saya pada hari ini. Tapi saya dah share di sini wajah penyair yang terkenal iaitu Stuff the Body But Feed the Soul. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut, meneruskan berpuasa dan Syawal yang bakal menjemah tidak lama.